Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Darmadiansa. Saya guru biologi dari SMA Negeri Probu, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan Bis Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-56. Jayalah alma materku. Terima kasih atas penghargaannya sebagai guru pelopor daerah 3T. Semoga dengan penghargaan ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman guru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Neka Priyani, guru dari SD Negeri 29 Idai yang tepatnya berada di perbatasan negara Malaysia di Desa Idai, Kecamatan Ketungan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun dalam keadaan terbatas, dengan belum adanya listrik, sinyal yang sulit maupun akses ke kota yang harus ditempuh dalam waktu 10-12 jam, tidak membuat saya menjadi terbatas. Saya akan terus berusaha berbagi dan berinovasi untuk pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada UNES karena sebagai tempat awal saya berjuang dan menempa saya sebagai pendidik yang tangguh terhadap berbagai tantangan, terutama saat saya berada di daerah 3T. Selamat Dies Natalis UNES yang ke-56. Jaya dan sukses selalu, maju terus ke tingkat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Norosida, guru di SMP Negeri 6 Bangkala Barat, Sulawesi Selatan. Melihat fasilitas sekolah seperti alat kasida yang tidak dimanfaatkan, saya berinisiatif untuk mengajari anak-anak kasida. Berkolaborasi dengan tim masyarakat SM 3T Institute atau tim MSI. Akhirnya mereka bisa tampil kasida dengan sangat baik. Dan setiap ada permasalahan di sekolah, saya selalu berusaha mencari solusi. Semua pengalaman ini tidak terlepas dari ilmu yang saya dapatkan ketika di UNES. Selamat ulang tahun UNES pada Dies Natalis ke-56. Semoga UNES selalu menginspirasi, UNES gemilang untuk Indonesia maju. Perkenalkan, nama saya Hamdan Muhaimin dari SMP Negeri 5 Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas di daerah 3T kurang lebih selama 6 tahun. Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan, saya telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pendidikan maupun di bidang sosial kemasyarakatan. Di bidang pendidikan atau di sekolah, saya melaksanakan kegiatan digitalisasi sekolah, di mana kita menggunakan teknologi untuk memudahkan dalam pembelajaran. Walaupun kita di daerah yang susah sinyal, akan tapi kita berusaha untuk bagaimana anak-anak bisa berkembang atau mengikuti sesuai dengan zamannya. Saya dari daerah 3T mengucapkan selamat berdies Natalis UNES ke-56. Semoga semakin unggul dan semakin membanggakan. Salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saudah, saat ini bertugas di SD Negeri Lawi, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengalaman mengajar di daerah 3T yang paling berkesan adalah bersama anak-anak dan teman guru. Bersama anak-anak, kami berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat menggali potensi akademik maupun non-akademik, sehingga mereka mampu bersaing dengan anak-anak di daerah maju. Bersama guru-guru di sekolah dan di Kecamatan Matawai Lapau, kami bahu-membahu mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga kerja keras kami dapat menciptakan anak-anak yang memiliki kemampuan setara dengan anak-anak di daerah maju. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Riani Rohmawati, guru geografi dari SMA Negeri 1 Senayan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. 3 tahun berada di Kepulauan Riau, hal yang paling menarik adalah berpindah dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan pompong, kadang harus basah karena gelombang,
tidak bisa berangkat ke pulau karena gelombang tinggi. Menyenangkan, menegangkan, tapi mengasyikkan. Ada sekitar 1.900 pulau yang ada di Kepulauan Riau dari 17.000 pulau di Indonesia. Terima kasih UNES atas kesempatannya melalui SMPGT dan BBD, karenanya saya berada di sini. Terima kasih. Selamat ulang tahun UNES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Catalino Kecuramen Kasaruga Kasengat Kacibata Arus. Perkenalkan, saya Lia Marlintan, asal dari Kabupaten Kudus. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 3 Tanah Bunuh Barat, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2013 lalu, saya mengikuti program SM3T yang ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itulah, saya senang dan tertarik untuk mengabdi di daerah 3T. Saya hanya ingin peduli dan berbagi kepada generasi muda, seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sungkurodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Saya yakin dan saya percaya, sekecil apapun kepedulian kita sangatlah berarti. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alma Mater Tercinta, karena telah memberikan bekal ilmu sehingga menjadikan saya seperti saat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas Disnatalis UNES yang ke-56. Semoga tetap unggul, gemilang dan maju. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Casbari, guru biologi di SMA Negeri 1 Fatulul Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di jalur menuju Distrik Oekusi, Timur Leste. Menjadi guru di daerah 3T memang membutuhkan niat, semangat, dan juga tekad yang kuat. Dukungan dan apresiasi dari Universitas Negeri Semarang adalah motivasi tersendiri buat kami di sini. Terima kasih, selamat dan sukses di Disnatalis ke-56 Universitas Negeri Semarang. Jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Zikir. Saya guru matematika di SMP Negeri 1 Tugu Sipat, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama kali ditugaskan sekolah tugas, saya lumayan kaget karena banyak anak didik saya yang belum lancar berhitung. Untuk itu, saya membuat alat peraga sederhana yang disebut akal lingkar. Alat peraga ini sangat efektif meningkatkan kemampuan siswa, khususnya operasi perkalian. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada UNES yang telah menyelenggarakan program penghargaan guru pelopor di daerah 3T tahun 2021. Kegiatan positif yang mendorong kami para alumni untuk berkarya unggul, menginspirasi teman-teman alumni lainnya. Selamat memperingati Disnatalis UNES yang ke-56, UNES Gemilang untuk Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Simawajianto, guru dari SD Negeri Payolambu, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, saya menggalakkan gerakan literasi sekolah. Saya berterima kasih kepada Universitas Negeri Semarang mengapresiasi saya sebagai guru pelopor daerah 3T. Selamat kepada Universitas Negeri Semarang, Disnatalis yang ke-56. Semoga sukses. Salam literasi, salam konservasi.